Pagi, jumpa lagi dengan Simbok. Kebetulan ya, kemarin Simbok dapat oleh-oleh dari Blitar. Tewul ya, teman-teman. Masak tempo dulu, tewul makanan dulu ya. Ini pengganti beras zaman dulu itu, teman-teman. Ini ada tewul hitam. Biasanya kan putih, Simbok dapat oleh-oleh tewul hitam. Simbok memasak tewul gula merah ala Simbok. Ada dua pandan, daun pandan, kelapa, garam. Selamat mencoba tewul gula merah ala Simbok. Salam sehat dari Simbok, matur nuwun. Ma, Simbok akan menguleni tewulnya ya. Ini gula merah yang sudah iris-iris Simbok. Kasih garam setengah sendok teh. Terus diaduk-aduk ya teman-teman ya. Kasih air panas setengah cangkir ya. Seperti ini, diaduk-aduk sampai rata, nanti didiamkan selama 10 menit baru dikukus ya teman-teman. Selamat mencoba cemilan tewul gula merah ala Simbok. Salam sehat dari Simbok, matur nuwun. Teman, Simbok akan mengukus tewul gula merahnya ya. Tumplek seperti ini ya teman-teman ya. Oh, nanti dikukus selama 20 menit ya. Teman-teman, ini tewul hitamnya, gula merahnya sudah matang ya. Legit kayak ketan, mendur-mendur. Ya, cari wong Jawa mendur-mendur kayak ketan. Enak sekali teman-teman. Masih cemilani wong deso. Ora kalah karo masakane wong kutha, cemilane wong kutha ya sudah modern, tapi sudah menggelenda seluruh Nusantara. Di toko-toko banyak mahalan ini sama beras. Soalnya pengganti beras, mengganti diet, teman-teman, ya. Sibuk sok tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi, teman-teman. Dari daun pandan, dari gula aren, gula merah. Lagi-lagi. Enak. Matur nuwun yang sudah subscribe like video Simbok. Salam sehat dari Simbok. Matur nuwun, monggo lanjut makan gaplek and tiwul.